Yo, halo sobat gamer semua, bertemu lagi dengan saya di channel Wolf Warrior. Oke guys, jadi di video kali ini lanjut lagi review mod untuk game Ultraman Fighting Evolution Zero ya. Dan mod yang kali kita review ini mod buatan channelnya Toku Z Rice ya. Katanya sih lagi collab sama Series Zero. Jadi mod yang dibikin kali ini adalah mod Ultraman Trigger ya, yang versi darknya. Jadi ini mod untuk Dark Trigger. Cuma sayangnya di sini gambarnya itu nggak diubah guys ya. Jadi di sini tadi filenya udah ditimpa, tapi karena untuk bagian sini yang pas selection karakter kan nggak diganti sama gambarnya Trigger ya, jadi masih gambarnya si Ginga yang kemarin ya. Jadi base nya masih Mebius. Ini kita lawannya nggak bisa lawan Ultraman Z ya, kita lawan Zero aja lah ya. Cari tempat yang terang dulu. Ini sebenarnya modnya itu nggak terlalu beda jauh guys ya sama mod Trigger yang kemarin di share, cuma di sini warnanya aja yang diganti jadi warna hitam guys ya. Jadi tentunya di sini saya nggak bisa banyak berkomentar lah ya, kalian bisa ini nanti bisa nilai sendiri guys ya, karena untuk mod yang kemarin aja yang base ininya kan udah keren banget gitu ya, cuma di sini kita ganti jadi warna hitam ya biar kelihatan lebih cool gitu lah ya. Karena yang warna hitam ini pasti jauh lebih keren dengan yang untuk dari segi warna ya, apalagi ditambahin aksen warna emasnya ini, jadinya Trigger yang kali ini mod Dark Triggernya jadi kelihatan lebih keren ya, nggak kalah keren lah sama yang mode yang kemarin yang multi type nya ya. Oke, untuk jurus di sini tidak diganti guys ya, masih pakai yang Mebiusnya ya. Oke, kita coba pakai spirit. Spiritnya dapat Ultraman Ken ya. Oke, tabukin dulu. Push, mantap. Tangkap dulu dong. Oke, pakai lempar kah? Mantap, lemparin aja pak. Mati kok. Waduh, gak kena. Ah, kita kasih ini baru keren ya. Oke, mantap. Nggak usah pakai ini ya, saya pengen posen dulu ya. Kita pakai yang tembakan biasa aja. Oke, lanjut yang kedua. Ada salah. Random harus ya. Musuhnya kali ini mungkin baru Seijin lah ya. Oke, stage-nya dengan yang gelap lah ya, nanti nggak kelihatan modnya. Oh, kita pilih yang ini aja. Nanti ini kan Dark Trigger ya, udah warna gelap dikasih lagi tempat gelap, nanti nggak kelihatan kerennya guys ya. Oke, tangkap. Nggak kena dong. Langsung pakai jurus. Aduh, baru aja mau ditonjokin pakai ini. Ya, bapak lah. Untung aja kombonya gak kena ya. Wah, ditahan mulu, padahal itu paling keren sih kalau kena ya, langsung dijitak gitu kepalanya. Oke, pakai Shimmer. Langsung tembak di kepalanya. Mantap gak tuh ya. Kena lu. Nah, kasih lagi ini tendangannya. Oke, berubah. Yang pastinya dia bukan berubah jadi Trigger ya, tapi jadi 3 ya. Lumayan lah ini guys ya, kita pakai Trigger ngelawan si 3 ya. Tapi 3 nya yang Sky type ya. Malah di tackle dong. Aku kasih kau ini akrobatik lagi ya. Aduh. Loncat. Aduh, gak kena. Waduh, kena juga itu kombonya.
kampret ya. Ini mah sengaja dilama-lamain doang ya. Oke, akhirnya aja pakai ini ZPU kosen. Kalau kepalanya bikin bentuk kayak gini jadi malah mirip kepalanya Ultraman Legend ya. Oke, ini dia guys untuk video reviewnya. Kalau kalian pengen download modnya, kalian bisa langsung kunjungi channelnya Toku Zrice, yaitu link download sama channelnya ada di bagian deskripsi. Jangan lupa juga kalian kunjungi channelnya sekaligus bantu subscribe sama like video yang dibuat dia lah ya. Terakhir juga jangan lupa ini guys ya, kalian kunjungi juga channelnya Sri Zero, karena ini modnya juga collab ya antara dua channel. Terus semoga Sri Zero itu bisa cepat sembuh lah ya, karena kemarin dapat informasi dia juga lagi sakit ya. Oke, nah sampai ketemu lagi guys di video selanjutnya. Akhir kata, salam gamers, adieu.